Pelatih baru Arema FC, Iputu Gede langsung memimpin para punggawa Singo Edan dalam latihan yang digelar di Stadion Pakansari Bogor, Selasa 7 Februari 2023. Pria yang juga mantan kapten tim Arema FC secara resmi telah dimasukkan ke dalam tim pelatih Arema FC oleh manajemen. Iputu Gede nantinya akan berperan membantu tim kepelatihan yang sudah ada saat ini yang di dalamnya juga terdapat legend Arema FC lainnya seperti Kuncoro, Siswantoro, Singgih Pitono, serta FX Yanuar yang berperan sebagai video analis. Manajemen Arema FC pun memiliki alasan tersendiri kenapa merekrut Iputu Gede sebagai pelatih Arema FC menggantikan Javi Roca. Menurut Tatang Dwi Arifianto, Iputu Gede merupakan salah satu generasi emas yang tercatat dalam perjalanan tim Singo Edan. Apalagi saat ini Iputu Gede telah menempuh jalur kepelatihan dengan mengantongi lisensi AAFC. Masuknya Iputu Gede ini bisa jadi merupakan gabungan sebuah siklus juara selama satu dekade. Mengingat asisten pelatih lainnya merupakan pemain era Arema juara Galatama pada 1992 sampai 1993. Sedangkan Iputu Gede membawa Arema juara Divisi 1 dan kembali berlaga di level tertinggi Liga Indonesia pada tahun 2004. Kemudian secara beruntun, Iputu Gede juga mempersembahkan gelar Copa Indonesia pada tahun 2005 dan tahun 2006. Semoga dengan bergabungnya Iputu Gede dapat membawa Arema FC berprestasi dan mengembalikan lagi karakter Arema di kompetisi.